Hai sobat. Halo sobat semua, selamat datang kembali di Paiju Gaming. Apa kabar kalian semua? Gimana keadaan kalian hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan yang sehat dan selalu jauhkan dari segala macam virus-virus dan juga penyakit-penyakit ya, amin. Dan ini recording juga lagi hujan nih malam ini ya, sahdu banget ya. Dan kembali lagi bersama gue Paiju Gaming, dan kita kembali bermain gameplay episode Bully lagi ya. Yang sekarang kita sudah mencapai episode 15 ya, dimana di episode 14 kemarin kita itu sudah mencapai misi komik Klepto kalau nggak salah, yang mana itu adalah misi tengah-tengah di chapter 3. Dan sekarang kita mulai masuk ke misi inti dari chapter 3, yaitu misi-misi yang berkaitan dengan anak-anak Greaser ya. Jadi dalam episode 15 ini gue akan memainkan beberapa misi yang berkaitan dengan para Greaser ya, atau si Johnny ya, ketuanya itu ya kalau nggak salah, geng Greaser itu. Oke, sebelum masuk ke gameplaynya, siapapun yang menonton video ini, gue harap kalian memberi like dan subscribe-nya dulu khususnya bagi yang belum, serta kalian bisa follow Instagram gue di @paijogaming. Kalau udah semua, kita langsung masuk aja ke gameplay Bully episode 15. Ini dia. Oke, kita akan langsung aja mainin misi yang berkaitan dengan para geng Greaser ya, yaitu misi Jealous Johnny. Ya, pasti kalian tahu lah ini misinya. Keluar kok atau nongol semua kok di semua device ya. Kadang katanya kan di Android kan ada yang misi-misi baru gitu ya. So you came. Kita nonton cutscene-nya sebentar. I bet you think I'm funny, don't you? A laughing stock? Not really. I mean, you dress a little weird, but yeah, and everyone is laughing at me. All of you at me. What are you talking about? Don't play dumb with me. What are you talking about? Have you had her? Who are you talking about? I bet you. Ngomong apa sih lu? Ngomong apa? Gua enggak tahu gitu. Gak jelas gitu ya. I love. No, man. She's cheating on me, man. I know she is. The little slut. It's killing me. Me dying over abroad. Oh man, I knew this was coming. What are you talking about? She's with that rich kid Gordon. Jimmy masih nggak ngerti juga. Will you find out for me? I can't take the suspense. Look, meet me at the underpass near New Coventry tonight. We'll get evidence. Bring a camera. And then we'll settle this once and for all. Oke. Jadi kalau nggak salah kita disuruh moto, ya kan bener kan disuruh moto si Lola ya. Mau Lola itu pacaran, bukan pacaran, selingkuh sama siapa nih namanya tadi? Gue lupa. Bocah-bocah Prepis ya itu kalau nggak salah. Ya. Prepis atau Jokes ya? Gue lupa deh. Makanya ini. Oh sama si Gord. Gue lupa Gord itu anak Prepis atau anak Jokes ya? Gue lupa deh. Coba kita akan jadi detektif gitu ya, membantu si Johnny gitu ya, si Johnny pacarnya selingkuh gitu ya, baik banget dah kita dah. Eh bapak awas pak, ngapain pak? Iya ya. Gak kelihatan, aduh lari ke situ lagi, kemana dia? Coba dari sini kenangan nih. Mana sih nih kameranya? Dah bapak buat, laporin Pak RT nih, biar diciduk. Oh iya benar, Prepis tuh bajunya, baju Prepis si Gord. Bukan Jokes berarti. Oke, kita udah dapat dua foto. Ngapain lagi satu lagi? Oh satu lagi tuh tadi kalau nggak salah pas ngasih gift ya, ngasih hadiah. Kayak CJ aja yang ngasih hadiah. Besok kita pacar, analisa pacar CJ ya. Jangan lupa lu, hari Selasa, tiap Selasa. Episode 4 besok. Mana sih kok nggak kena ya? Ntar ya, coba ya, lagi ya. Coba kita deketin karena ngezoomnya males gue. Nah ini dia pos. Oke, good foto ya. Kita udah dapat fotonya gitu ya. Kita langsung balik lagi ya ke si Johnny ya. Mana tadi si Johnny? Namanya kayak nama kucing gue si Johnny. Mana si Johnny? Johnny? Ini. Ngapa? Itu gue nggak lagi bantuin bos lo tuh. Mau dipukul gue. Sialan. Bisa banget si Jimmy. Oke. Okay. Wih, akhirnya kita dapat respect dari para Greaser ya sebesar 5 doang gitu ya. Dapat uang 20.000. 20 dolar, sorry, 20 dolar. Nah, kan langsung ada kan misinya. Kita langsung lanjut lagi misi selanjutnya, yaitu misi Beta, misi Bet. Ini tuh masih misi yang berkaitan dengan si Johnny juga deh kalau enggak salah, bener kan? Tapi gue lupa yang mana. Nothing. You think it's funny, don't you? You think I'm a joke? Well, my little friend, I'm the king around here. Me. I know. You're the king. But my queen is a slut. And now everybody's laughing at me. Well, not anymore. I'm not laughing. Good. Oh, gue yang ketawa. Good kid. You and me? Gue yang ketawa. Gue yang si Jimmy.
Get him to the abandoned building in New Coventry behind Union Hall. I'll be waiting there to school that little weasel. I'll be there. Little Weasel, wah kayak namanya Grove Street Family tuh. Kita disuruh ngapain sih? Gue lupa. Find Gord in Bulwark Town. Oh, kita disuruh nyari si Gord. Gord tuh yang tadi ya berarti ya, yang selingkuh bareng si Lola ya. Ceweknya si itu, si Raja Johnny. Oh ini dia nih, kita suruh ngapain nih? Oh ini dia, provok. Itu provokasi si Gord dan temennya gitu ya, biar dia ngikutin kita. Oke, pakai telur aja. Nah gini nih. Wow, langsung dikejar ke, mantap. Curang. Aduh. Jangan. Udah, yuk, naik sepeda yuk, ikut saya sini. Ayo ikut sini, cepet. Ikutin enggak sih dia? Kok lari itu temennya? Ayo dong, sini dong. Oh, ngikutin. Ayo, cus. Ini suruh kemana lagi? Oh, gue ingat nih, disuruh ke inian nih, ke tempat yang sepeda itu bukan sih? Astagfirullah. Bucang. Kagak lihat-lihat main tabrak we. Ayo bener kan ke tempat sini. Ini tuh ke tempat main sepeda, ini tempat sepeda BMX ya kan. Kok oh ini dia. Now you pay. Oke, okay, help Johnny beat up the Prips. Jadi ada 3 orang isi Prips-nya ya. Ini gimana ya? Oh iya, kok gue yang jatuh, guys. Sebentar ya. Pakai ketapel. Oh, bisa pakai ketapel. Nah, nih makan nih ketapel nih. No, ini kok gini sih? Pencok gini game-nya. Makan tuh. Ayo lagi. Nih, makan nih ketapel super. Tuh, mantap kan? Ayo cepat. Curang pakai petasan gitu ya. Kita mah tradisional kayaknya ketapel gitu ya. Ini makan nih. Iya, ayo. Aduh. Nih, kena mulu. Nah, jatuh dia. Ayo udah deh nih kill. Langsung. Ih. Dan nih last one nih. Menang kan? Oh, belum. Oh, udah. Menang. Oke. Nambah lagi respect-nya Greaser 5. Udah 10, tapi prepis-nya minus. Oke. Apakah lanjut misi? Lanjut kali ya. Lanjut aja lah. Masih berapa menit kok ini baru mulai. Oke, gua akan langsung lanjut ke A Little Help. Berapa ini gue lupa, ada tahap 5 deh kalau gak salah. Langsung gue cepetin sengaja biar ya kalian pasti bosan ya nunggu perjalanannya. Karena jauh tuh tadi dari kota keberapa tuh ke sekolah ini. Karena misi selanjutnya itu di sekolah ya, A Little Help. Ini gue lupa A Little Help berapa. Oh, A Little Help 4 ya itu ya. Iya 4. Oke. Iya sip. Ayo kek kita ribut. Iya ayo gas. Oh, 5 hit combo. Iya, akhirnya kebuka nih. Shoot. Nah, ini mah kok enggak bisa. Sabar bentar. Dah. Yuk. Dah. Tapi masih 7 menit. Cepetan enggak? Cepetan ya kalau misalnya langsung udahan. Satu misi lagi kali ya? Gila ini langsung nge-push langsung 4 misi nih berarti kita. Ayo deh, langsung deh satu misi lagi deh. Misi apa ya? Yang dekat aja deh. Coba kita ke kanan dulu. Yang dekat yang mana nih? Ini nih kayaknya yang dekat nih. Ah, ini bener nih kelihatan. Aduh, ini aja deh. Ini misi apa ya? Di tempatnya para si prepis nih, di iniannya dormnya mereka ya, yang khusus anak-anak orang kaya ini ya. Kaya-kaya tapi tidak pintar gitu ya. Suruh ngapain kita? Tagging. Oh, tagging Aptaf gitu ya, ngechat. Pilok. Is that any way to greet your new boss, Harrington? Well, is it? Kita kan kemarin masih jadi bosnya mereka gitu ya. Kita masih di apa ya? Respeknya masih tinggi gitu. Karena mereka sudah kita kalahkan gitu ya. Grease monkeys are making life very difficult for Gord. That's because Gord was showing one of his girlfriends a good time. Some leader you turned out to be. Father says leadership is about looking after those you lead.
He taught me that right before he laid everyone off. So what do you want me to do? Send them a message all over their dirty little. Jadi si Jimmy teh terjebak gitu ya di tengah-tengah gitu ya. Bingung jadinya. Exactly. I'm the boss and I'll go send the message. Gila, gila, gila. Bang Jago, emang Jimmy Bang Jago. Ayo kita, jadi kita disuruh travel to New Coventry. Itu tuh kota selanjutnya ya, kalau gak salah. Kota yang tadi bukan sih, yang mana sepeda gue, oh, ini dia. Jadi kita disuruh ngetek ya, ngetek untuk menuliskan kata-kata membenci para greaser. Padahal sebelumnya kita ngebantuin si Johnny ya, Johnny tuh greaser ya. Aduh, ketabrak. Yaudah gak apa-apa lah, ayolah langsung mumpung ini. Iya padahal kita tuh tadi ngebantuin si Johnny. Tapi abis itu para prepisnya kesel gitu, gara-gara kan gimana ya, kita tuh bosnya mereka gitu ya. Tapi gue malah gak gitu deh. Gue belum paham banget cerita bully dah sumpah. Makanya suka ada yang komen, bang analisa bully, analisa bully, sabar. Gue belum apal banget ceritanya. Kalau udah apal banget mah gue bikinin dah. Makanya ini nunggu tamat dulu. Oke. Nah oke sekarang tuh kita disuruh ngetek. Nah kalau nggak salah tuh ini tuh tulisannya tuh tulisan ini dah ngegeledekin para si para greaser deh. Ini tulisannya Jimmy was here. Jadi ini si Jimmy di sini gitu ya. Oke. Okay. Oh habis. Oke, kita beli dulu ya di toko untuk beli ini apa? Apa ya? Ammo ya, ammunition ya. Amunisi untuk si Chad Pilocknya. Kita beli ngapain loncat? Ayo, coklat. Oh, beli bunga dulu ya buat stok. Nah udah, yuk. Oke, thank you. Kita langsung keluar. Kita akan ngechat. Oh oke, disuruh 5 tag ya, berarti ada 5 layout kali ya gitu ya. Oke. Nah ini tuh sama kayak di PS nih kalau gak salah nih. Tuh, Grease pack. Jadi padahal sebenarnya kita ngebantuin si Johnny ya. Tapi kenapa? Nah ini jadi pertanyaan nih, gue harus cari tahu gitu ya. Ataukah gue salah urutan misinya? Harusnya misi yang ini dulu baru gue ngebantu para si Johnny atau gimana? Gue gak tahu. Komen aja coba. Jadi itulah alasannya kenapa gue belum mau nganalisa bully gitu ya. Gue belum tahu ceritanya gitu. Gue kadang analisa GTA aja, kadang masih ada kurang. Aduh, lu perempuan. Wah, sorry saya laki-laki terhormat, tidak menendang perempuan. Tadi bang. Gak lah, gak boleh. Take a bath, greaser. Go get the message. Ayo, langsung. Terakhir nih, nomor 4 udah, nomor 5 nih sekarang nih. Nah, ini aja nih, yang deket. Oke. Apa yang ditulis lagi sama si Jimbo ini? Si Jimbo. Si Jimmy, bro. I like cars and bikes. I can get people. Tuh, padahal sebelumnya gue abis ngebantu. Tuh, langsung minus. Langsung minus. Greasernya. Prespisnya masuk lagi. Okay. Sekarang kita sudah melakukan misi sampai 4 ya. Dan itu udah ada yang merah tuh ya, challenge berikutnya ya. Oke, kita itu akan dilanjut di episode selanjutnya. Terima kasih telah menonton sampai di sini dan sampai jumpa di gameplay Bully episode selanjutnya bersama gue Paijo Gaming. See you sobat semuanya. Dadah. Sampai ketemu di video selanjutnya.